السلام عليك زين الأنبياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku niat ziarah ke Bi'rul Ghuras sunnatan lillahi ta'ala. Nah, Bapak Ibu pemirsa di mana saja Anda berada, kami saat ini jamaah PTU Sizatur sedang melangsungkan ziarah ke mata air surga. Alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkampungan Bani Amr bin As. Ini perkampungan Bani Amr bin As, terdapat Aino Birul Ghuras, Aino min ayunil jannah. Airnya ini kata Nabi adalah mata air yang tembus ke surga. Subhanallah. Sebentar lagi kita akan ambil airnya buat diminum, buat penyembuh segala macam penyakit. Sepakat bahwasanya air liur Nabi yang mana beliau sering mengambil air wudu di sini dan berkumur-kumur dan meminumnya dari seluruh air yang ada di Madinah, yang paling lezat ini adalah Birul Ghuras. Beliau sering datang ke tempat ini ditemani oleh sahabat beliau Abu Musa al-As'ari, ditemani oleh Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat lainnya pada meminum air di sini. Alhamdulillah. Sampai-sampai Rasulullah berpesan, wahai Ali, apabila aku meninggal dunia, aku wafat, aku ingin dimandikan dengan mata air surga ini. Maka ambillah, kata Nabi, 7 cebokan daripada air ini untuk dimandikan kepada jasadku ketika aku menghadap Tuhanku. Maka dilangsungkan oleh Sayyidina Ali pengambilan air di tempat ini untuk memandikan jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Ya Allah, dengan berkat kedatangan kami ke sumur yang tembus ke surga ini, maka sampaikanlah kami ke surga Firdaus-Mu bersama ibu bapa, suami, anak istri, zuriat kami sampai tiba hari kiamat. Ya Allah, mudahkanlah pula saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, seluruh kaum muslim-muslimat di mana saja kalian berada untuk bisa datang ke Madinatul Munawwarah untuk ziarah ke mata air surga yang berada di depan kita ini. Subhanallah, masya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, berkat Rasulullah, berkat daripada Bi'rul Ghuras. Ya Allah, ya Allah, Allah maghfir lana wali walidina wali masyayikhina wali azwazina wali aladi wa dhurriyyatina ajma'in. Allahumma fahimna wa yufahman nabiyyin wa hafizna kama hafizal mursalin. Allahumma faqihum fid din wa alimu ta'wil wa alimul hikmah wa ta'wil al-Qur'an. Allahumma abrik lahum ansur fihim wa ja'alhum min ibadika salihin. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, masajib du'ana wa shfi maradana wa rahmatana yaqdi hajatina wa hajati awladina banatina wa dhurriyyatina ajma'in. Yasir lana wa yam zirata Makkah wal Madinah wa zirata maqamin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di tempat suci yang mulia ini kami meminta segenap keberuntungan, keselamatan dunia akhirat sebagaimana yang diminta oleh kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu min syarri ma sa'adaka min 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon perlindungan daripada azab, perlindungan daripada siksa, perlindungan dari berbagai macam bala musibah baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, berikan cinta yang sejati kepada kami untuk mencintaimu, mencintai kekasihmu, mencintai tempat-tempat yang dimuliakan, asar-asar daripada kekasihmu, dari sahabat-sahabatmu. Ya Allah, yang menyebabkan kami cinta pula kepada setiap amalan yang mendatangkan cinta kami kepadamu, mendatangkan cintamu kepada kami. Rabbana taqabbal minna du'ana wa taqabbal minna amalana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa taqabbal ziyaratana. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa umrata maqbula wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura ya alima ma fi sudur ya rabbi bil mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala al muslimin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.